Hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, ini kita lagi mau ke Indomart Ajman. Jadi Indomart itu buka cabang di kota Ajman. Ini katanya yang keempat ya, tapi nggak tahu di mana aja. Kita taunya di Al Ain sama Dubai. Kita biasanya ke yang di Dubai ya, yang di Hor Al Ain. Nah sekarang buka nih di Ajman nih. Jadi buat teman-teman yang ada di Ajman, ada toko Indonesia baru di mana? Yuk kita lihat lewat jalan mana aja nih, dan kita lihat tempatnya kayak gimana. Let's go. Okay guys, jadi ini tuh di daerah Rashidia nih ya. Buat teman-teman ini nih bisa dilihat ada tambah klinik. Dari perempatan kita langsung lurus aja. Tuh udah kelihatan. Nah jadi nggak jauh dari perempatan ya. Tuh kelihatan Indomartnya. Terus kita jadi harus putar dulu tuh di depan. Jadi ini tuh arah yang kalau kita terusin ke depan tuh ke bus stationnya Ajman. Sebelahnya sama Kak Baher. Main gede juga nih tokonya. Okay, kita langsung masuk aja. Tuh katanya ini working hour-nya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Assalamualaikum. Tuh Aa, tuh si Aa, tuh ketemu lagi Ayah. Kemarin ketemu di ini ya, di Dubai. Nah, sekarang si Aa tugas di sini ya, Ayah. Ini kita lihat-lihat yuk, kita ada kita ngeborong. Biasa we cari apa itu? Yang kemarin-kemarin dikasih. Ah, iya ya di oh iya dikasih ya. Tuh lihat di sini ada apa ya? Ada tuh minyak kayu putih, telon lang, apalagi nih ada elips, ada pewangi nggak ah? Tuh gegehnya ada kispray. Oh kispray ya. Yang sasetannya ada nggak? Nggak ada. Oh ada ini berapa ya, ini banyak. Oh 36 tapi lagi diskon. Shower scrub yang ya. Yang hand bodynya mana? Ini hand bodynya pasangannya sama yang purple juga. Oh yang, ini yang, ini. Yang wangi itu yang mananya? Kalau pakai shower sih yang purple. Yang purple lebih, ini lebih. Yang show ya, ini ya penasaran nih ini. Lagi diskon. Jadi berapa? Ya, di sekitar... Eh penasaran guys, ada Scarlett juga dong. Lagi diskon ya karena ya. Ini teh promo sampai sebulan ya Ayah. Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. 13 bulan depan. Oktober. Lumayan tuh gerak ya, kadar rieu. 27. Ih asik ah, mau satu. Terus di sini juga ada kerudung. Coba lihat tuh. Ih, ini kerudung apa, pasmina? Iya, pasmina. Pasmina, ada mukena. Iya, ya simpan. Boleh, boleh. Ini kerudung apa? Mukena tuh yang buat cari mukena di sini bisa ya. Ada juga ada tepung, tepungan, mie. Ini apa ya? Mie juga. Ini yang baru, ah. Iya, Indofood. Pedas dahsyat. Itu pedas banget. Ini kayaknya pedas banget. Pedas banget itu. Ah, penasaran ah, pengen nyobain. Enak mana ya sama ini? Kalau ini apa jawara? Ini jawara. Penasaran sih. Enak. Yang pedas dahsyat kalau misalkan tete lebih suka yang pedas dahsyat. Pedas dahsyat banget ya. Sambal Nusantara. Tah ini juga enak. Pengen ini. Eh, som. Super tani.
Ini sagu tani. Oh, ini sagu. Ada kecap. Ini apa ya? Ada orang juga. Ini buat apa? Buat bakso, buat. Buat ya, penginjal bakso, Bu. Tinggal tambah itu campuran daging sama itu. Oh, gitu ya. Sama es. Sama es. Ini tuh buat daging berapa? 1 kilo itu. Oh, 1 kilo. Penasaran lah. Cobain enggak ya? Nanti gagal ini, beneran nanti gagal. Ada juga ini yang Korean spicy, mie sedap juga ada, bawang. Tuh lihat semuanya diskon 25%. Kemiri tuh buat yang cari kemiri. Ini apa ini? Ada juga lihat ini cetakan-cetakan lontong ya. Ini cetakan lontong berapa? Oh, satunya 8,5 dirham. Terus ini apa? Tumpeng. Oh, ada buat kembang goyang. Terus apa lagi tuh? Ada wajan cetakan apa nih? Buat kue keju tuh cetakan loyang. Harganya dah 5 dirham, 8 dirham cetakan lontongnya. Terus apa lagi nih? Oh, cendol juga ada. Mana cetakan cendol? Oh, tidak ada. Habis kali ya. Ada Nutrijel juga. Ini perkerupuk-kerupukannya komplit, ada ranginang juga. Kerupuk-kerupuk. Ini ada salam. Pengen kerupuknya kita bikin seberak Rafael. Cina, tapi enggak ada yang kecil-kecilnya ya. Ada, Deng. Tuh ya tuh. Ini kerupuk udang. Tuh, harganya segini, guys. 23. Tah, 15 dirham. Ini juga kerupuk 15. Ini kerupuk kuning 15. Kehela ya, aku lagi nge-vlog heula cenah. Tuh, kerupuk ini ada. Ini kerupuk apa ya? Gendar. Ini yang masih belum digoreng. Terus segala ada. Ih, gede pisan nih yang ada di Ajman, lumayan. Sampai ini juga ada tuh. Jajan yang lain aja. Tuh, ini yang ciki-cikian. Ini yang pedes-pedesan tuh, pilus. Apalagi nih rumput laut. Cuanki. Cuanki seginian tuh. Ada makaroni juga. Bentar ya. Tuh, aduh, ini teh pucuknya gede banget. 1 liter 10 dirhaman. Ini kesini pengen beli cumi-cumi. Mana ya cumi-cuminya? Anggar, jadi kalau kesini teh harus beli cumi-cumi. Aduh, ikan-ikan ya ini. Mana aja deh. Aduh, pengen yang kecil-kecil, ada nggak? Ayah mau yang kecil-kecil. Nah, ini ada yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil nih. Ini gede-gede, mana yang kecil-kecil? Bakso yang dingin. Bakso yang dingin. Ini ada bakso mercon, cina. Awas, awas. Ini ikan apa? Hongkong. Ih, jangan, sayang. Oke. Tuh, lihat ini ada asin, tongkol. Terus. Nah, iya. Ada ikan asin juga. Ini ada durian dong. Ini buat apa ya? Buat siomay wrapper. Ih, kayak di Wimart ini. Ada tahu, ada tempe enggak? Oh, enggak. Belum. Ada yang mentah. Ah, mau yang matang. Ini minum-minumannya.
Terus ya, ini ya mau jengkol nggak? Nggak, putih aja ya, kita beli putih. Nah ini yang bagus-bagus. Ini pengen kencur, kencur berapaan ya? Kita nyeblak, nyeblak. Sana kita nyeblak. Pengen yang banyak, mana yang banyak? Yang banyak. Ini gede-gede. Ini mending yang kecil-kecil kali ya, jadi nggak dipotong-potong. Enak yang kecil-kecil apa yang ini? Kayaknya yang kecil-kecil lebih pedas kali ya. Nah, gini. Ada juga daun pandan. Tuh, ada yang seger juga tuh ininya tuh. Daun, apa namanya? Daun salam. Tuh, ini juga jengkol. Ih, jengki. Tapi sayangnya nggak ada cabai yang gede. Ih, cabai yang gedenya nggak ada. Ini juga ada ya. Tuh, cabai yang merahnya itu tuh. Ini pedas banget. Aduh, misalnya tuh ada ini. Ya tuh guys, ada oncom, lenca, daun. Ini apa ini? Ini ada bumbu yang rendang, yang jadi juga ada tahu. Aku beli tahu aja ya. Cireng-cirengan di sini tuh, seblak-seblak. Kok ini mah apa ya? Tuh ada kating deh. Gede banget, lihat guys tuh teman-teman yang di Ajman, nggak usah jauh-jauh ke Dubai, ini udah lengkap banget di sini. Ini per keripik-keripikan tempe, ini buat bakso. Udah ada seblak lah ya, jajan seblak ya, basreng makan ya. Apalagi naon ya, mau apa ya? Oh ya, ini, ini mau bayam, kamu mau? Kamu mau ini nggak? Yang manis? Yang manis? Ini bakso goreng iris. Itu strawberry, ini vanilla, ini coklat. Alva mau yang apa? Coba lihat. Coklat. Nah, ada coklat. Ambil yang ini nih, tuh. Coklat. Iya. Dua sama kakak. Ini ada yang pedesnya. Ini kayaknya enak ya. Ini tuh kesukaan banget nih si Monde, ini tuh enak. Dan ini baru lihat ada yang pedesnya. Pengen cobain ah. Yuk. Ini kita lah. Beng-beng. Ya. Udah, lu pas azan ini, heeh. Suka ini sebarahain. Punya kencing dulu. Oh, kenali belanja. Duh, seneng ih, jadi deket sekarang. Coba ini. Ini teh berapa tadi teh? Display? Itu 13. 13. Enak yang sasetnya, A. Oh, di antara yang tiga itu lebih wangi yang gue ketahuan. Nah, iya, saya pakai yang ini. Yang itu? Iya. Tapi yang sasetnya wangi, nempel banget. Itu mah cepet habis, beli segitu mah. Ayo. Lupa diri, cinta. Ada listernya nggak? Ada. Ini jangan lupa lagi karena ini masih baru, kita masih ada dalam proses. Nanti untuk kedepannya, tapi kalau misalkan daerah dekat bisa diantarin langsung sama shower atau sama yang lain. Oh gitu, ada minimalnya nggak? Minimal charge-nya itu masih sama yang lainnya 100. 100 ya pemberiannya. Ya. Terus kalau mau ini di WhatsApp atau gimana ya kalau mau order? Boleh, nanti kalau misalkan mau di WhatsApp langsung aja searching Indomart Ajman atau nggak Indomart Dubai. Kita bakal ada nomor admin yang di sana, bisa langsung di sana. Kalau nggak bisa langsung ke WA pribadi nanti Syawal aja. Oh gitu tuh, jadi bisa langsung hubungi nomor yang di bawah ini ayah. Iya. Oke, okay, nanti dianterin. Dan oke, okay, ini lumayan mumpung lagi diskon ya. Diskon sampai tanggal 13 bulan Oktober. Oke deh. Tuh lihat bunganya juga masih ada. Ini baru 4 hari ya, Kak? Iya, 4 hari. Bukanya baru kemarin. Oke deh, berapa ini nih? Totalnya dari 230 diskon 25% jadi 194. Lumayan pisan. Pakai kartu lumayan tuh, lagi diskon kapan lagi.
sering-sering atau ah diskon. Ya, oke, udah selesai belanjanya. Nuhun ya ayah. Iya, dadah. Ayo, sukses buat Indomaret ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, mangga. Assalamualaikum.